Hey, what's up guys? Hari ni kita nak berbuka dengan western food. Jom kita start. First up, ayam panggang. Okay, untuk buat ayam panggang ni, kita akan campurkan setengah blok butter yang salted dengan 3 ulas bawang putih yang dah ditumbuk. Lepas tu campurkan daun thyme. Kalau yang ni kalau ada yang fresh lagi bagus lah. Kalau tak ada yang kering pun boleh juga. So yang ni kita buatkan pocket dekat ayam tu. Pocket tu maksudnya gap di antara kulit ayam dengan isi dada ayam tu. Lepas tu kita letak butter tu kat dalam. And then kita ratakan sampai cantik macam ni. And then kat dalam perut ayam tu kita letak garam, black pepper, setengah labu bawang putih, daun rosemary dan juga separuh biji lemon. Lepas tu kita ikatlah dia punya kaki tu nak bagi dia duduk diam sikit. Lepas tu aku rata letakkan butter tadi dekat the whole chicken tu. Lepas tu letakkan garam dan juga black pepper. Yang ni lebih sikit pun tak apa, tak ada masalah. And then kita akan bakar pada suhu 200 degree Celsius selama sejam suku. Yang ni aku balik dulu dengan aluminium foil. Bila dah halfway through masak, aku buang aluminium foil tu. And then boleh ratakan sayur kat bawah tu lah. And then bakar lagi sampai dia garing, sedia untuk dihidang. Alright, next one is kentang putar. Okey, kentang putar ni senang je. Kita just rebus 3 biji potato yang besar ni dengan air yang dah ditambah dengan garam. Bila dah masak, kita lenyekkan dia. Lepas tu campurkan 1 sudu butter dengan 1 cawan susu segar yang dah dipanaskan sikit lah. Okey, susu ni tambahkan sikit-sikit and then kacau sampai dia lembut macam ni lah. Aku suka fluffy macam ni. Tapi dia akan lagi sedap kalau kita tambahkan sos black pepper ataupun sos lada hitam. Cara nak buat senang je. Kita cairkan 2 sudu butter, masukkan 1 biji bawang Holland and then kita goreng sampai dia garing dulu. Lepas tu masukkan 1 sudu tepung gandum, kacau lagi. Lepas tu baru masukkan 1 cawan air and then kita tambahkan 1 sudu sos black pepper, 1 sudu sos tiram, 1 sudu kicap manis, kacau. Lepas tu nak bagi texture dia lagi smooth, kita akan blend and then masukkan balik dalam kuali tadi. Lepas tu masukkan garam sikit dan juga setengah sudu black pepper yang dah ditumbuk lah, ataupun yang serbuk pun boleh je. And sedia untuk dihidang. Macam tu je, dia simple tapi saya sedap. Korang boleh makan dengan ayam tadi, potato boleh, nak makan dengan apa pun tak kisahlah. Alright everyone, selamat berbuka.